Eh, beca. Nanti dulu. Ampun jantan ya. Dapat sewa hari ini? Tak banyak, Pak Ahmad. Kadang-kadang orang mikir kita ini lembu, Pak Ahmad. Mereka bayar berapa mereka suka. Mengapa mereka sanggup buat begitu kepada kita orang miskin? Ya, Amran. Orang-orang begitu tak pernah susah. Jadi kita semua ini dipandang sebagai sampah. Satu. Dolar. Habis. Nah, Amran. Pak Ahmad, hari ini sebungkus saja cukuplah, Pak Ahmad. Karena saya tak ada uang. Tidak apa, Amran. Besok pun boleh bayar uang. Pak Ahmad miskin tapi mulia. Terima kasih, Nyai.
Assalamualaikum, Cik. Minta sedekah. Saya lapar, Cik. Terima kasih banyak. Terima kasih, Cik. Alhamdulillah, syukur. Kau sudah balik, nak? Mengapa hari ini cuma sebungkus saja, Mran? Karena tak dapat sewa banyak, Mak. Jadi kalau begitu kau belum makan lagi, Mran? Saya sudah makan, Mak. Tadi kawan-kawan belanja di kedai. Amran, badan Mak berasa tidak sehat hari ini. Tekak Mak haus. Asyik nak minum saja dari pagi. Berkali Mak nak makan pun tak lalu. Mak cuba-cubalah makan. Barangkali badan Mak boleh bertambah sehat. Mak, Amran pergi mandi dulu ya, Mak. Kenapa Mak tak habiskan nasinya, Mak? Amran, Mak tahu yang kau sudah tak kebohong pada Mak. Kalau kau belum makan, bilanglah belum makan. Nanti kalau kau sakit, siapa pula yang nak cari makan untuk kita? Makanlah, nak. Macam berderima kan. Berderima konon. Apa kesini? Kesini ya? Kita lah molek pun. Bagus menurut-menurut sekarang kalau bikin kuih cantik. Baca lah, suat awak. Beginilah belajar. Lekas dapat. Besok kalau rumah tangga sendiri pandai buat kuih. Jarang bunganya bagus ya. Besok-besok begitu pelajaran bagus.
Cik Ma, saya sudah bilang ini kain merah jambu, bunganya jangan terlalu ini, benang tua yang muda sedikit. Bagus ya? Cik Salvia, jangan terlalu bungkuk begitu. Ah, begitu bagus. Ah, tak bagus benangnya taruh gitu, bunganya tak bagus. Begini, begini. Ah, pasang begini, singet ke sikit begini. Ah, baik, cantik. Ibu. Ah, cantik bukan? Cantik. Ah, Cik Aziza, baliklah. Murid-murid semua, baliklah. Tapi besok jangan lupa tau, datang lekas. Ah, kita mula lagi bikin kue, hapus semua pelajaran yang lain sikit-sikit ya. Ah, Cik Salvia, jangan lupa tau. Jangan bungkuk. Ah, tahu dah nanti. Ah, tinggal semua, terima kasih. Tapi mari kita balik, Mak. Baik, balilah. Aziza, ha? Tengok wayang. Gambar apa? Cita Iman. Iman? Ah, siapa-siapa yang nak pergi? Kita nak pergi. Tengok ya. Kita pun nak pergi. Nak pergi mana ni? Nak tengok wayang. Cerita apa? Cerita Iman. Bagus tak? Bagus. Ah, tunggu Aziza dipanggil wayang ya. Baik. Ah, marilah kita balik. Baik. Makcik, mak mana makcik? Makcik ada di belakang Aziza. Alah makcik ni, masak buah kacang aje lah. Tak tahulah Aziza, makcik suruh masak. Ha, kau baru balik nak? Ha, mak. Apa mak ni hari-hari masak buah kacang? Sampai Aziza naik jelak. Kau ni tak tahu. Kalau mak tak masak buah kacang sehari, mulailah bapak kau tu buat muka malaikat maut. Mak, mak, ini malam Aziza nak tengok wayang, boleh tak? Kau nak tengok wayang? Pergilah, nak. Ha, ke mana ni? Kau nak ke mana? Kau kalau nak menghabiskan uang, ada-ada sajalah. Nak benang, nak kain, nak gunting, nak ke sana, nak ke sini. Nak menonton wayang gambar. Gada bak, gada bu. Alah, bapak ni bukannya selalu. Aziza pergi pun bukan satu orang. Mana bubur kacang aku ni? Kalau ia pun sabarlah. Bapak Aziza pun satu. Budak-budak nak pergi buskeria tak boleh. Biarkanlah dia pergi. Kalau nak pergi, pergilah nak. Tapi panggung mana? Panggung Rex, mak. Wesh. Kau juga sama. Kalau kau tak menangkan anak kau, tak senang duduk kau. Berang, berang. Eh, bapak baik. Pak minta RM5, pak ya. Sesak nafas aku mendengar. Eh, Aziza. Kalau kau ingat, berikan mak buah-buah ya. Baik, mak. Pak Aziza, bagi RM2 lagi untuk beli buah. Ya Allah, ya Muhammad. Mati aku ni. Baru saja lah. Nak menari tak? Aku tak. Boleh juga. Tunggu sambal ya. Eh, sambal satu lah. Minta perhatian, minta perhatian. Saudara dan saudari yang dihormati sekalian. Sekarang kita meneruskan exhibition kita yang penghabisan. Yaitu merupakan satu tarian yang bernama Inang Baru. Eh, kita tak mau exhibition lah. Kita mau sambal. Apa duit kita tak laku ke? Bukan pasal duit tak laku, saudara, tapi ini pasal exhibition. Saudara-saudara, saksikanlah tari Inang Baru. Thank you.
budi. Dari dahulu sudahlah terpuji. Lemah lembut tangan dan kaki saya. Pandang gerak dan geli. Manis dipandang si gerak dan geli. Sambil menari memegang selendang saya. Sambil menari memegang selendang. Ke depan lenggok belakang. Lenggok ke depan lenggok ke belakang. Senyum dilirik sambil berlenggok saya. Senyum dilirik sambil berlenggok. Pandang. Sungguh menarik bila lah dipandang. Tari melayu tidakkan mati sayang. Tari melayu tidakkan mati. Hidup kekal abadi. Biarlah hidup kekal dan abadi. Patut ditunjuk sana dan sini sayang. Patut ditunjuk sana dan sini. Tandanya budaya kita tinggi. Tandanya budaya kita lah tinggi. Eh, samba dah. Aku joget kalau orang minta samba. Mari kita balik lah. Nyampa. Yang itu kami. Asyik lagu joget. Sedang ni tak tahu menari tu. Eh, mana kereta kau? Kereta aku dah berapa hari rusak. Yang itu balik. Kau pulang saja dulu. Nak ke mana? Aku nak ke rumah abang aku lah. Baiklah. Selamat. 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 Tidur lah. Mari tu sini. Mari, mari. Kau ke sana, kau ke sana. Pelan-pelan, pelan-pelan. Ke sini, pelan-pelan. Jaga, jaga tau, jaga tau. Ya. Wah! Hey, bodoh punya orang, hei! Apa masalah orang tidur orang? Mari, sini, mari. Oh, kayu anak kau. Ini yang dikenal. Apa ketawa? Ketawa banyak besar ya. Sini, mari. Saya pukul kamu. Bodoh punya orang. Mana, mana, mana? Bodoh. Buah itu ya. Lagi satu. Sekali manis, ha? Ha, ha. Mari kita terekam. Ha, ha. Ditahan. Manis orangnya, ya. Eh, Cah! Cah!
Jalan seorang nampak. Kalau tak ada kawan, kita boleh antarkan. Janganlah naik beca, jalan sama-sama lah. Lekat jalan, Cak. Nanti dulu, beca. Pedulikan dia, lekat jalan. Eh, nanti dulu dah orang bilang. Mau kena tangan dia. Kurang hajar dia ni. Kalau kau cuba nak kurang ajar lagi, aku akan patah-patahkan leher kau berdua. Kau membesia, tak apa. Di satu masa kita akan berjumpa lah tukang beca. Mari kita pergi, Burhan. Mari. Nasib baik saudara ada. Kalau tidak... Itu hanya kebetulan saja, Encik. Tapi, budi saudara sangat luhur. Tuhan sajalah yang akan membalasnya. Perkara yang lepas janganlah dikenang, Encik. Encik nak ke mana? Ke Kampung Candan. Baiklah. Berhenti di sini, saudara. Inilah rumah saya. Ambillah ini, Wak. Saya tak ada tukar, Inci. Tak apa. Ambillah semua. Saya biasa terima 560 sen saja, Inci. 5 ringgit ini sangat banyak buat saya. Ambillah. Ah, saudara. Maukah saudara mengambil dan mengantar saya ke sekolah jahitan? Bila, Encik? Tiap-tiap hari. Kalau saudara setuju, saya akan bayar RM40 sebulan. RM40 sebulan? Saya bersetuju. Bila mulai, Encik? Besok. Boleh tak? Boleh, Encik. Terima kasih. Selamat malam, Encik. Amran dapat langganan tau, Mak. Antar anak sekolah. Tiap-tiap bulan dibayar RM40. RM40 sebulan? Benar, Mak. Oh, syukur, Nak. Syukur. Rupanya masih ada juga manusia yang kesian kepada kita. Oh, Tuhan. Kepadamu lah aku mengucapkan terima kasih. Mak, mengapa Mak menangis? Mak menangis karena gembira. Dengan uang itu, dapatlah meringankan penderitaan kita, Nak. Mak. Hari pun dah jauh malam. Lebih baik mati. Yang serupa itu 5 ringgit dikasihnya. Ini dia nak majak beca itu pula. Apa punya anak? Takkanlah jadi salah, Bapak Azizah. Kalau tukang beca itu tak tolong, entah apa pula yang terjadi pada anak kita. Azizah, mana tukang beca yang kau katakan semalam itu?
Sejak lagi dah datanglah, Pak. Hai, dia tinggal hari begini belum juga datang-datang lagi. Ha, itu agaknya dia datang. Ha, bawa dia kemari. Selamat pagi, Encik. Selamat pagi. Ah, saudara, masuklah, bapak saya mau berjumpa. Pak, saudara inilah yang menolong Aziza semalam. Kalau dia tak ada, tak tahulah apa yang akan terjadi pada Aziza, Pak. Siapa nama kau? Amran, Cik. Berapa kau janji sebulan, Aziza? RM40, Pak. Ha? RM40 sebulan? Apa kau fikir uang itu aku cap sendiri, kah? Tukang beca begini rupa, RM40 kau nak bayar sebulan. Sudah, RM10 cukup. Dan beca dapat RM2, Aziza. Tak baiklah bapak ni menghina-hinakan orang miskin. Orang sudah janji RM40, bapak pula nak kasih RM10. Bapak punya satu sen macam roda kereta lembu. Sudahlah bapak Aziza, RM40 pun bukannya banyak. Kesian orang miskin. Kau juga sama. Kenapa kau suka campur orang punya pasal, ha? Baiklah, RM40 bulan ini saja tau. Bulan depan kita kira lain, ha? Baik, Encik. Aziza pergi dulu ya, Mak. Pergi ya, Pak. Baik, Nak. Pergi, Pak. Pergi, Mak. Ya. RM1.50. Kau gila? Dua macam kau mau? Mana beli ni macam dua beli macam mana jauh tau? Bora. Tak tahu pihak orang lu. Nah, jalan kaki tu lah. Kau cakap betul-betul, ha? Berapa sen beri kamu besi? RM1.40. Ha? Kau gila? Berapa? Kau fikir duit aku pasir? Habis berapa? 25 sen aku bayar. 25 sen? Kan lebih baik wak jalan kaki ya, tak kena satu sen pun. Diadap tukang beca ni? Ah, tak pun begini, wak. Saya kasih wak 30 sen. 5 sen lebih sekarang. Saya duduk, wak kayu. Mau tak? Kurang hajar punya tukang beca. Eh, wak pelokek. Kalau pukul tiang telefon tu bolehlah. Ini orang tau. Wak! Apa tu pulang kau ke? Mari kita tengok. Mari kita tengok. Mari kita tengok. Apa salah pasal ni? Mari. Itu orang tak pakai kata saya. Mari. Buka mulut.
Bagus, segera sembuh. Bagus. Bersabarlah, Encik. Janganlah khawatir apa-apa. Encik mesti banyak berehat supaya penyakitnya segera sembuh. Terima kasih, Tuan Doktor. Sama-sama. Nas. Ya. Jangan beri dia banyak bergerak, ya. Baik, Tuan Doktor. Tapi, Tuan Doktor. Tapi? Bagaimana orang yang kena langgar tadi, Tuan Doktor? Langgar? Yang mana satu? Ini hari ada dua pelanggaran. Yang kena langgar di jalan rampai, Tuan Doktor. Oh, cuma kakinya saja terjang. Tapi tidak begitu parah. Tapi, Tuan Doktor. Ya, tapi. Dapatkah saya berjumpa dengan orang yang luka di langgar kereta di jalan rampai tadi? Boleh. Boleh masuk sekarang. Terima kasih. Kalau awak juga mau tengok, boleh masuk sekarang. Terima kasih, Tuan Doktor. Sama-sama. Tak usah dipanjangkan perkara ini lagi, Encik. Sebab saya sendiri yang bersalah. Baiklah, apa boleh buat. Saya hanya menjalankan kewajipan. Kalau sudah begitu, saya ikut saja. Saya harap lekas baik. Terima kasih. Selamat tinggal. Selamat jalan. Anak ini siapa? Nama saya Ghazali, Pakcik. Kedatangan saya untuk meminta maaf. Sebenarnya sayalah yang melanggar Pakcik tadi. Sudahlah, Ghazali. Malang itu tidak berbau. Barangkali memang nasib Pakcik begini. Kau jangan khawatir. Kata dokter tadi, penyakit Pakcik lekas baik. Syukurlah, Pakcik. Saya pun berdoa. Mudah-mudahan penyakit Pakcik lekas sembuh. Berapa lama agaknya Pakcik masih tinggal di sini? Entahlah, Ghazali. 2 minggukah, 3 minggukah? Begitulah kata dokter. Kau boleh tolong Pakcik, Ghazali? Boleh. Tolong apa, Pakcik? Tolong sampaikan berita kemalangan ini kepada anak istri Pakcik di Kampung Candan nomor 14B. Insyaallah saya sampaikan, Pakcik. Terima kasih. Saya pergi dulu, Pakcik. Baiklah. Ghazali. Ya, Pakcik. Nama saya Marzuki. Orang kaya Marzuki. Baik, Pakcik. Di Kampung Candan nomor 14B ya, Pakcik? Iya. Baik, Pakcik. Betulkah di rumah Cik Marzuki? Ya, betul, Cik. Apa istrinya ada di rumah? Ada, Cik. Katakan saya nak berjumpa, ya? Baik, Cik. Masuklah. Nanti saya panggilkan. Nak, Pakcik, saya datangnya ada sedikit berita buruk, Makcik. Berita buruk? Apa, Nak? Pakcik Marzuki kena langgar kereta, Makcik. Hah? Kena langgar? Sabarlah, Makcik. Pakcik tidak berapa parah. Sekarang sudah pun dirawat di rumah sakit. Kapankah kita pergi sekarang? Kita tak dibenarkan masuk sekarang, Makcik. Tapi kalau pukul 5:30 nanti boleh, Makcik. Tak apalah. Nanti pukul 5 saya datang kemari. Saya bawa Makcik ke sana. Tinggal dulu, Makcik. Baiklah. Apa dah kau, Ghazali? Berapa lama kita sudah menunggu kau di sini? Kenapa kau lambat? Aku baru pas melanggar orang nih. Langgar? Jadi bagaimana? Tapi nasib baik tak ada apa-apalah. Bagaimana kau janji dengan Ceti? Mereka sedang menunggu kita sekarang.
tengok sudah pukul berapa sekarang. Mari kita pergi. Mari ya. Razali, mari duduk, mari duduk, mari duduk, duduk, ha, duduk. Dambi, cek tanjung mana zat? Palawan mah? Palawan ah, sini rumbori ke surga bang. Amma. Mister Razali, pasal itu rumah, ada cukup bagus, tapi kalau hujan ada mari, kuala macam dalam susah. Apa Citi cakap? Itu rumah baru saya bikin. Berapa besar itu rumah? Nanti akal jangan pendek. Orang muda kalau marah lekas wah. Mana saya tak marah? Saya bukan satu kali datang sini. Saya ada jual tanah, saya ada jual rumah sama Citi. Bukan Citi tak tahu. Ya, saya tahu Mr. Razali. Tapi 12,000 banyak mahal. Kalau 7,000 saya berani. Cetty, kalau gade berapa? Aya, aru iya urdu. Maaf. Ama, tadi. Kadai kalau 3,000 saya peran. Cetty, sikit lebih lagi boleh tak? Itu sudah cukup, Mr. Kasari. Baiklah, saya gade saja. Aya, 3,000 kuda. Sari. Bagaimana? Ada bagian? Ada sikit lah. Ya. Mak, kenapa Mak menangis? Bapak kau kena langgar, nak. Hah? Bapak kena langgar? Di mana dia sekarang, Mak? Di rumah sakit. Itu kereta datang. Marilah kita pergi lekas, nak. Encik, encik kaya nak bawa... Saudari ini anak Cik Marzuki. Aziza, kau nak ke mana nak? Aziza tak mau pergilah, Mak. Bapak kau sakit kau tak mau pergi. Marilah pergi, nak. Itu Pakcik. Mak Aziza. Bapak Aziza, kenapa jadi begini? Itulah kalau jalan tidak mau hati-hati. Sekarang siapa yang susah? Anak istri juga yang susah. Sayang juga kau sama aku. Janganlah menangis, Mak Aziza. Bagaimana boleh jadi pelanggaran, Pak? Siapa yang melanggarnya? Sudahkah soal ini Bapak beritahu pada polis? Polis? Aziza, polis-mulis tak usah lagi, nak. Nanti uang bapak juga yang keluar. Bapak yang bersalah. Nasib baik ada Ghazali. Ghazali. Ya, Pakcik. Semasa Pakcik dalam rawatan, sering-seringlah datang ke rumah. Tolong tengok-tengokkan makcik kau dengan Aziza. Anggaplah kita sebagai saudara kau sendiri. Baik, Pakcik. Terima kasih. Pakcik serahkan keamanan rumah tangga Pakcik kepada kau, Ghazali. Kalau Pakcik percaya kepada saya, saya tidak menjadi keberatan, Pak Cik. Saya berjanji. Mudah-mudahan aman, Pak Cik. Thank you.
Oh. Rupanya kau tulang becak yang nak mematahkan leherku tempoh hari ya. Apa kau mau datang kemari? Pergi! Kenapa kau marah dia? Aku benci melihat mukanya. Aziza, mari aku antarkan kau ke sekolah. Aku tak ingin. Kan lebih bagus kau naik kereta aku daripada kau naik becak si bangsat ini. Aku benci padamu, Ghazali. Aku tidak suka kau menghina orang miskin. Dan lagi kau mesti ingat, kau tidak ada hak memarah dia. Aku ada hak sekarang. Bukankah bapak kau telah meletakkan kepercayaannya kepadaku? Alah, kurang kuat lebih sudu. Mari Amran kita pergi. Burhan, Ghazali dah datang. Amran, jangan berhenti. Tahu ke, kasih air nanas lagi satu ya. Lagi satu ya. Lekas. Burhan, kau masih ingat tak dengan tukang beca yang bertumbuk dengan kita tempo malam? Ingat? Kenapa? Ini RM50. Pecahkan kepalanya. Tapi bukan sekarang. Nanti aku tahu masanya ya. Minum rokok isap. Thank you.
Lihatlah hidupnya rangkaian. Selalu bersuka gembira, suria tersenyum memancar, ke dalam kalbuku menyinar. Barulah ku sedar, miskin kaya tak sejajar. Hina menjadi pagar, seumpama pahit dengan tawa. Kau seorang diri di sini? Tidak ada apa-apa, Aziza. Amran, tahukah kau di mana letaknya bahagia hidup? Sepatutnya kaulah yang lebih tahu dalam soal ini, Aziza. Orang yang seperti aku ini, masakan tahu apa rasanya dan di mana letaknya bahagia hidup? Sebabnya? Aku hanya tukang beca, mencari rezeki dari upahan orang. Hidupku tak ubah seperti hewan yang melata. Bukan seperti kau. Kau semua serba mewah. Jangan salah sangka, Amran. Kaya dan miskin adalah sama. Kekayaan manusia itu hanya daki dunia. Ingatlah, Amran. Setiap-tiap manusia berhak bahagia. Ya. Tetapi masyarakat masih memandang hina kepada tukang beca seperti aku, Aziza. Biar seluruh masyarakat memandang hina padamu, Amran. Namun aku tetap memandang luhur. Berhutang budi padamu, Amran. Mungkin pandanganmu diliputi budi, Aziza. Sebab itulah kau memaksa mulutmu berkata begitu padaku. Tidak, Amran. Demi jasmani dan rohaniku, kebahagiaanku hanya dapat aku rasa apabila kau menerima pujianku di atas kesucian budimu. Amran, aku ingin nak berkenalan dengan ibumu. Bawalah aku ke sana. Tak usahlah, Aziza. Aku tak mempunyai rumah. Hanya berlindung di pondok buruk. Dan tak layak dikunjungi orang mulia seperti kau, Aziza. Mengapa kau berkata begitu, Amran? Kedatanganku bukan mengharapkan rumah gedung atau kekayaanmu. Sekadar berkenalan dengan ibumu saja. Baiklah, Aziza. Inilah pondok burukku, Aziza. Ma, ada orang nak berkenalan dengan Ma. Ada orang mau berkenalan dengan Ma. Siapa, nak? Ma, inilah si Aziza yang melanggan beca kita, Ma. Apa kabar, nak? Silakanlah masuk. Mari duduk. Mari duduk. Ngapa dia?
barangkali kau jijik melihat keadaan rumahku dan ibuku. Aku tahu kau menyesal datang kemari. Tidak, Amran. Aku tidak menyesal. Sebaliknya, aku cukup kesihan dengan keadaanmu dan ibu. Apa boleh buat Aziza? Kehendak Tuhan atas makhluknya. Tetapi kau lupa, Amran. Manusia disuruhnya berusaha. Tuhan tidak akan memberi begitu saja jika manusia tidak berusaha. Sudah cukup aku berusaha, Aziza. Namun nasibku belum berubah. Amran, mau tak kau bersekolah malam guna menambah pelajaranmu? Aku tak mampu membayar uang sekolah, Aziza. Kalau kau sanggup belajar, aku sanggup membayarnya. Amran, Amran. Ada apa, Mak? Kenapa kau bawa gadis itu ke rumah kita, Amran? Kau mesti ingat, kedudukan kita tidak setara dengan dia. Biarlah dia pergi. Pergi, tak usah datang lagi. Tidak, Ma. Aziza tidak menghina pada kita. Sebaliknya, ia hendak menolong kita, Ma. Nak menolong kita? Iya, Ma. Aziza hendak membayar uang untuk Amran bersekolah malam. Oh, begitu mulia sekali kah budinya. Aziza! Aziza! Maafkan, Ma. Ma berdosa. Menyangka kau buruk, Nak. Maafkanlah, Ma. Tidak. Ma tidak bersalah. Cik dah balik. Bagaimana kaki pakcik sekarang? Dah baik betul, pakcik? Dah baik, Ghazali. Cuma ngilu sikit saja, tetapi dah kuat berjalan. Syukurlah, pakcik. Ya Allah, ya Karim. Aman rasanya aku pulang ke rumah. Aman? Pakcik tak tahu apa yang sudah terjadi dalam rumah ini. Apa pula yang terjadi, Ghazali? Aziza. Ah, Aziza mengapa? Sekarang dia sedang bercinta-cinta dengan sepenarik beca itu, pakcik. Hah? Dia cinta dengan sepenarik beca? Berdebah punya anak. Mengapa kau tak bilang dengan aku siang-siang? Saya tak mau bilang, pakcik. Sebab pakcik dalam rawatan. Bukan itu saja, pakcik. Aziza selalu menghabiskan uangnya terhadap Amran. Dia belinya baju baru, dia belinya seluar baru. Tiap-tiap malam dia menonton wayang bersama-sama, pakcik. Iya, kak? Iya, pakcik. Saya coba melarangnya, tapi saya pula yang dipukulnya. Kau dipukulnya? Kurang ajar sukan beca itu. Ini hari juga aku berhentikan dia. Maiza, Maiza. Orang dalam rumah ini sedikit tak boleh diharap. Anak seorang tak terjaga. Apalagi hartaku. Coba lihat, berapa banyak uang pakcik. Kalau pakcik tak berhentikan Amran, saya percaya uang yang di dalam peti besi ini akan habis dikikisnya. Apa? Kau pikir senang sama habis hartaku? Jangan-jangan kepalanya kena tungkat aku. Ada apa, Bapak Aziza? Aziza mana? Aziza mana? Entahlah, Bapak Aziza. Barangkali dia keluar. Kau ni orang ke tunggul kah? Sanggup kau membiarkan anakku cinta kepada tukang beca bangsa itu, ha? Manalah saya tahu, Bapak Aziza. Kalau dia di rumah, bolehlah saya melihatnya. Takkanlah tukang beca itu nak buat apa-apa dengan anak kita. Itulah kau tunggul. Memang kau sepakat dengan anak kau? Kau nak menjadi mama tua tukang beca kah? Makcik itu selalu manja-manjakan Aziza, pakcik. Sayang anak dipukul-pukul, bukanlah ditimang-timang. Kalau ditimang-timang, inilah dapat. Itu benar kata kau, Ghazali. Jangan lupa ya, Amran. Besok lekas datang. Baik, Aziza. Selamat tinggal. Selamat jalan. Kau dari mana, Aziza? Anak tak tahu malu. Kau mau jadi perempuan tepi jalan, kah? Bapak! Hei, tukang beca cepat! Kau nak ajar anakku sendiri jahat, ya?
Kau nak mempengaruhi dia kah? Kau nak menipu hataku ya? Papa, Amran tak jatuh begitu. Wah, kau boleh menjanji ya? Daripada abang buat begini. Oh, kau suruh bunuh ya? Masuk dalam semua. Nanti aku bantai kepala kau satu-satu. Hei, tukang beca, tak sadar diri. Daripada ini hari, kau jangan datang lagi. Aku tidak mau pandang muka kau yang sial lagi. Nah, ambil gaji kau RM40. Apa aja, Mar? Kau tak ambil duit itu? Ambillah. 10, 20, 30, 40. Tukang becak, kau pikir kau handal ya? Kalau sudah tukang becak, jangan cuba napikan anak orang kaya, tau? Ah, sudah, jangan banyak cakap lagi. Pukul saja. Kejang! Pegang kepalanya! Sudah, 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 sudah. Sebelah sana, biar aku cari sebelah sini. Baik ya. Pingsan tau. Siapa yang kerja lah? Entahlah. Surah, mari kita angkat dia bawa balik. Irina, lekas. Kasihan lah. Bapak Aziza, bagaimana Aziza nak sekolah hari ini? Ah,
Teksi banyak, bos banyak. Kan susah nak nunggu teksi atau bus. Itulah Bapak Aziza. Ada langganan beca diberhentikan. Eh, Mbak Aziza, aku dah katakan. Aku tak mau dengar nama tukang beca itu. Selamat pagi, Pak Cik. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak Cik. Aduh, duduk, pagi. Duduk, duduk, duduk. Ah, tuan kalau kau pergi kejali, Mak Aziza. Apa yang disusahkan lagi, Mak Aziza? Gazali ada kereta. Dia boleh mantakan anak kita pergi sekolah. Boleh, Gazali? Boleh, saya tak jadi keberatan, Pak Cik. Ah, kan dah senang kita. Makan nak, makan nak, makan nak. Makan, minum kopi. Aiza? Iya, Pak. Biar Gazali saja mantakan ke sekolah, nak. Tak payahlah, Pak. Biar Aziza naik bar saja. Kawan-kawan, pagi. Bosnya lambat hari ini ya? Ya. Ros, itu pun Aziza datang. Aziza, kenapa kau tak naik becak hari ini? Bapak aku sudah berhentikan dia lah. Kesian ya dia. Marilah kita naik bas sama-sama. Tak apalah, kau orang semua naik dulu ya. Ros, ya. Boleh tak kau tolong aku? Boleh, katakanlah. Kau tolong sampaikan pada cikgu, katakan aku tak boleh datang kerana aku ada urusan. Baik. Aziza, nak pergi mana? Aku nak pergi rumah Amran. Amran, kenapa kepala kau? Bagaimana kau boleh jadi begini? Aku dipukul orang malam tadi, Aziza. Siapa yang memukul kau, Amran? Kenal tak kau dengan orang itu? Ya, aku kenal, Aziza. Siapa? Kawan-kawannya Ghazali. Kawan-kawannya Ghazali? Ya, kawan-kawan saya, Pak Cik. Dan saya percaya, si bangsat itu tak akan berani lagi dia berjumpa dengan... Ghazali! Ghazali! Aku ternampak si Aziza ada di rumah si Amran tukang becak yang kita pukul semalam petang tu. Apa? Hei, Aziza kan pergi sekolah hari ini. Tidak, aku tidak pergi sekolah hari ini, Amran. Kerana fikiranku cukup terganggu tentang perkara yang terjadi semalam. Aziza, mengapakah orang terlalu kejam padaku? Padahal aku tak pernah menyakiti hati orang. Kau yang telah menyakiti hatiku, betul! Bapak! Dasar anak tak tahu malu, mau menconteng orang di muka bapak sendiri, tak tahu memperbedakan emas dengan tembaga. Baik! Aku pun hairan, tukang becak yang begini punya kotor, orang semua jijik melihat. Dia yang kau hilangkan hari ini. Baik, dekat! Eh, tukang becak! Kalau aku turunkan hatiku, ini jam juga aku pecahkan kepala kau sekali lagi. Tolong tuan, jangan diapa-apakan anak saya ini tuan. Tuan kutuk, ini anak kau bukan? Padan dengan rupa kau. Tuan, jaga anak kau baik-baik sebelum apa-apa terjadi kepadanya. Tahu? Bangsat! Amran, kau tengoklah apa yang dah jadi. Jangan kau hendak mencoba mencapai bulan di langit. Kita puyuh buatlah resmi puyuh. Jangan kau tiru resmi lang. Nanti lang juga yang akan memakan kita, nak. Amran, Ki Aziza menyuruh aku datang kemari. Di mana dia sekarang? Dia sekarang tak dibenarkan keluar lagi. Tidak dibenarkan keluar lagi? Benar, Amran. Dan dia juga sudah diberhentikan dari sekolah. Mengapa dia mesti menerima akibat?
padahal dia tak bersalah. Amran, dia ingin berjumpa dengan kau. Dia menyuruh kau datang malam ini juga. Dan dia akan menunggu kau dekat taman di sebelah rumah. Kalau kau ingin mati, aku juga tak ingin hidup, Aziza. Tetapi lebih baik kita bersabar. Tuhan akan menolong kepada orang yang bersabar. Nampaknya tak guna kita bersabar lagi, Amran. Aku cintakan kau. Bawalah aku lari, Amran. Tak boleh, Aziza. Kalau boleh, aku tak mempunyai daya upaya. Hidupku pun tak seperti orang. Aku dapat, aku tahulah ajar padanya. Mana dia? Mana dia? Oh, tak ada dia. Mustahil dia boleh lari dari sini. Engkau macam banyak tak boleh kejar satu orang ke? Huh, heran betul aku. Engkau pergi sana, engkau pergi sana. Engkau pergi sana ya, engkau pergi sana ya. Baik, baik, baik. Sarapan kau cari? Sarapan, Cik. Mustahil dia boleh lari dari sini. Tak apalah, nasib dia memang baik. Tak apalah, terima kasih banyak. Mari kita balik. Baik, memang nasib dia baik. Malam-malam. Pacah kepala, kau dapat. Eh, tokat aku tertinggal lah. Tunggu sekejap ya. Baik, aku pergi dah. Mari kita balik. Baiklah. Letih lah betul. Dapat lagi pecah kepada dia. Anak jahanam, kau nak menjatuhkan marwah orang tua kau, ha? Tak ada fikiran, tak tahu malu. Kita ni orang kaya, tahu? Tak layak kau bergaul pada orang sembarangan. Eh, Mak Azizah, semuanya kau punya pasal. Kau suka memandangkan kau punya anak, inilah jadinya. Sudahlah, nak jangan menangis, Azizah. Kau
Lebih baik dibunuh saja, Mak. Anak membuat malu nama orang tua saja. Kau tadi? Dapat kau tangkap pencuri itu? Tak dapat, Pak Cik. Dia dapat melepaskan dirinya. Lepas? Ya, Pak Cik. Orang-orang kampung semua tolong mencarinya. Tetapi tak berjumpa. Jadi, coba kau bagi aku satu jalan. Supaya perkara ini takkan terjadi lagi. Itu senang, Pak Cik. Bagaimana, Ghazali? Kawinkan Azizah. Habis perkara. Kawin? Ya. Kalau Azizah sudah mempunyai suami, tiada siapapun berani mengganggu dia. Itu benar kata-kata kau, Ghazali. Lebih lagi kalau saya menjadi suaminya. Harta Pak Cik terjamin, anak Pak Cik selamat, keluarga Pak Cik pun aman. Ya, aku bersetuju dengan cadangan kau. Azizah, Pak Cik dengar tadi, Cik Marjuki dah setuju yang Azizah akan dikawinkan dengan Ghazali. Sabarlah, Azizah. Apa Bapak sudah setuju dengan soal ini, Makcik? Sudah, Azizah. Sudah. Tidak, Makcik, tidak. Azizah tidak setuju. Mengapa Bapak tidak siasat terlebih dahulu? Bapak memecahi pagar. Padahal pagar itulah yang akan merusakkan dendamnya. Janganlah putus asa, Azizah. Jodoh pertemuan itu adalah di tangan Tuhan. Sabarlah dan tawakal. Tenangkanlah hatimu, Azizah. Kalau begini, tak sanggup Azizah hidup di dalam dunia. Azizah kecewa. Kecewa. Daripada menderita, lebih baik Azizah mati. Azizah matilah, mati. Sabarlah, Azizah. Tuhan tidak akan sia-siakan kepada orang yang bersabar. Putih kulitmu,
kulitmu, putih kulitmu, pandang tak jamu, manis senyummu, manis senyummu, mulia hatimu. Kalau kau menjadi bunga, biar ku jadi tangkainya, asalkan dapat bersama denganmu. Cinta dipadu, oh Aziza. Kalau kau menjadi bunga, biar ku jadi tangkainya, asalkan dapat bersama denganmu. Cinta dipadu, oh Aziza. Ah, Ghazali, kenapa kau datang siang tadi? Ini hari saya pergi belanja, Pak Cik, beli barang-barang untuk Aziza. Bagus. Dengan barang-barang ini dapat kita pujuk hatinya. Ghazali, kau tahu, sehari-hari ini muram saja mukanya Aziza. Iya, Pak Cik. Benar. Kalau Aziza melihat barang-barang ini, Pak Cik, tentu gembira hatinya. Aku harap begitulah, Ghazali. Tapi apa gunanya kau menghabiskan uang dengan Aziza? Kan telah aku sediakan barang-barang buat dia. Tapi apalah salahnya, Pak Cik? Kan Aziza bakal menjadi istri saya. Iya, tak iya juga, Ghazali. Aziza? Aziza? Selamat tinggal. Maja, Maja. Iya, Bapak Aziza. Mana Aziza? Tadi ada. Apa yang kau jaga di rumah ini? Pak Cik, saya tahu kemana dia pergi. Biar saya pergi ambil dia. Kau tak boleh jarak sedikit juga. Kau lihat dalam, apa yang tertulis? Coba aku baca. Manalah dia tahu, Bapak Aziza? Memang otak kau ni otak udang. Kau sebat dengan anak kau. Mengapa Aziza? Aku telah lari daripada rumah. Mengapa kau lari dari rumah, Aziza? Aku dipaksa kawin dengan Ghazali. Kawin dengan Ghazali? Ya, kawin dengan aku. Aziza, lebih baik kau balik. Lebih baik aku mati daripada menjadi mangsa, buaya darah. Apa kau mau datang di sini? Apa mau? Aku mau bawa tunangku balik. Kau tidak berhak memegangku. Serahkan Aziza kepadaku. Serah. Datang tak dipanggil. Pergi tak disuruh. Aku tidak kenal huruf menyerah. Jikalau kau mau, kau datang ambil sendiri. Tapi langkah mayatku dahulu, Ghazali. Kemudian kau boleh jamah badan Aziza. Oh!
Datang kemari. Kau sayang Makci tak? Sayang Makci. Kalau kau sayang, lekaslah kau balik ke rumah nak. Kalau kau lama di sini, lebih dari ini kesusahan yang Makci akan terima. Bapakmu umpama durian, kami umpama mentimun nak. Dilanggar kami rosak, melanggar pun kami yang rosak. Amran. Iya mak. Lekaslah kau bawa balik Azizah ke rumahnya. Tapi mak sakit. Tak mengapa. Ada jiran-jiran kita tolong menengokkan mak. Makcik, pakcik, tolong-tolonglah tengok mak saya. Jangan khawatir, Amran. Pergilah. Mari Azizah, kita pergi. Tolonglah. Kalau pakcik tak menolong saya, sudah tentu saya akan ditangkap polis. Rp10.000 bukannya banyak, pakcik. Saya terpaksa melarikan diri jauh dari sini. Tolonglah. Tolonglah saya, Pakcik. Mana boleh? Kau sudah bunuh Mak Syamran, kau datang minta uang RM10,000 sama aku. Aku tak mau sebahagia dengan sepembunuh. Jadi Pakcik tak mau tolong saya? Tidak. Tidak. Apa jadi? Kres ini yang akan memaksa pakcik memberi keputusan. Pilih satu antara dua, nyawa atau uang. Kau sudah gila ya? Kau suka keluar daripada rumahnya sebelum polis datang menangkap kau. Kau kata aku gila ya? Ya, aku gila. Aku boleh keluar dari rumah ini, tapi aku mau uang. Ghazali! Diam! Kalau kau bersuara, aku bunuh lagi kau. Hei Ghazali, kau ni pepat di luar, runcing di dalam. Kau katakan Amran mengikis hartaku. Rupanya kau ya, binatang. Binatang? Jangan kau berdalil. Ini bukan masanya bersara. Lekas buka peti besi itu. Laka! Baik, baik, jangan kau bunuh aku, Ghazali. Aku kasih kau uang. Tetapi... Tidak baik, tetapi, Laka! Baik, baik. Lekas buka. Lagi. Semua sekali. Tak apa. Aku mau tengok berapa pandai tupai melompat. Kau belum tahu ini siapa ya? Inilah Ghazali digelar orang buaya darat. Ya, dengan uang itu juga kau takkan selamat hidup kau sedang. Tentu polis takkan tinggal diam. Selicin-licin belut di satu masa keranjau juga.
aku mengucapkan ribuan terima kasih kepada kau, Encik Marudi, yang telah sudi menghadiahkan uang sebegini banyak kepadaku. Terima kasih. Selamat tinggal. Encik, terimalah Azizah kembali. Selamat tinggal. Orang ini yang mengambil uang saya dengan paksaan. Dia nak membunuh saya. Dia punya nama Ghazali. Ghazali? Saya. Oh, Ghazali ini dalam perhatian polis. 210, bawa dia ke polis station. Baik, Cik. Menyesal aku kerana mengeji dan menghina
kepada si miskin. Rupa-rupanya orang yang ku keji dan yang ku hina selama ini. Miskin penghidupannya, tetapi kaya budi pekerti. Ya, sesal kemudian tidak berguna. Demi pri kemanusiaanku bersumpah, ingin aku memperbaiki kesalahan. Aku insaf, aku sadar. Semoga menjadi pedoman hidup juga keturunan. Mari Bapak antarkan pulang. Mak, Bapak Azizah nak berjumpa dengan Mak. Bapak Azizah mau jumpa. Mengapa pula, Amran? Jangan bimbang, Kakak. Saya datang kemari untuk meminta maaf karena saya telah menghinakan kakak dengan Amran. Selama ini saya menyangka tiap-tiap yang memancar itulah Intan. Tetapi sekarang saya sudah silam. Kaca pun saya sangka beli. Kak, budi dan jasa Amran barulah sekarang dapat saya pandang dengan jelas. Terima kasih, Tuan. Kita biarpun miskin dengan uang ringgit, tetapi jangan miskin dengan budi bahasa. Karena budi bahasa itu tidak memerlukan modal, Tuan. Jadi, sekarang sanggupkah Tuan melanggan beca anak saya semula? Tidak. Saya tidak mau bakal menantu saya menjadi tukang beca lagi. Saya orang kaya. Saya ada harta, ada ladang, ada rumah sewa. Semua berkehendakkan seorang pengurus. Dan dari sekarang kau menjadi penguasa harta benda dan penjaga anakku Azizah. Azizah, mari nak. Satu hari yang baik nanti, kau berdua akan kusatukan. Semoga Tuhan cucurkan rahmat atas kamu berdua.